بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد، أصحاب الكرام، tuan-tuan imam، tuan-tuan bilal pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kita masih lagi membahaskan tajuk yang ke-8 ataupun golongan yang ke-8 yang disenaraikan di dalam kitab ini sebagai golongan yang bakal menyesal pada hari kiamat nanti, iaitulah yang ke-8, tukang sihir.
yang kita dah bincang sebelum daripada Ramadan yang lepas. Dan kita cubalah untuk menghabiskannya pada pagi ini. Ada sedikit lagi berbaki daripada huraian tajuk yang berkenaan. Sambungan bacaan di dalam kitab muka surat 54. Pada perenggan yang kedua. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini bahawa meyakini sesuatu itu mendatangkan manfaat atau dapat memudaratkan, maka itu sendiri adalah perbuatan syirik. Sebab yang sebenarnya berbuat sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ini adalah kepercayaan tauhid. Ini adalah keyakinan yang mesti diletakkan dalam hati kita masing-masing. Dalam hati anak-anak dan cucu cicit kita, bahawa selain daripada Allah, selain daripada Allah, tidak boleh memberi mudarat atau manfaat sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Sebab itu dalam pertuturan kita kena berhati-hati. Dalam bercakap seharian, kita kena berlapik dengan baik. Supaya tanpa disedari jangan berlakunya syirik kepada Allah. Kerana kalau kita bercakap atau tindakan perbuatan kita meletakkan manfaat atau mudarat itu pada suatu perkara semata-mata tanpa izin Allah, maka boleh menjadi syirik. Wal'iyazubillah. Dan syirik ini kita dah tahu dah dosa yang besar. Dan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah. Contoh yang paling senang. Tuan-tuan, ibu-ibu dah 3-4 hari dah tak datang masjid. Demam. Lalu pagi ni sampai pula. Lega dah. Kita pun sembang tanya makcik, dah 3-4 hari tak nampak, hari ni baru muncul. Dia kata demam ustaz, baru lega. Makcik lega ni macam mana? Telan Panadol ustaz. Kalau dia jawab telan Panadol dan dia yakin Panadol tu yang membaikkan demam dia, itulah terjadinya syirik kepada Allah. Tapi kalau kita jawab, alhamdulillah ustaz, dengan ikhtiar saya telan Panadol, vitamin apa semua, dengan izin Allah sembuh. Hak tu tak apa. Sebab itu saya kata tadi, jawapan tu kena berlapik. Kemarin tengok tak boleh berjalan, sakit pinggang. Lega dah ustaz, pergi urut dekat pakcik sekian-sekian. Ditonyoh-tonyoh belakang, elok tulang belakang lurus balik. Kalau kita iktikad yang membaikkan pakcik yang tukar urut tu, boleh jadi syirik kepada Allah.
Tapi kalau kita kata, alhamdulillah ustaz, saya ikhtiar picit-picit urut sikit, dengan izin Allah sembuh. Ha, yang tu tak apa. Sebab itu jawapan kita biar ada lapik. Biar berlapik. Dengan izin Allah sembuh. Kami ni ikhtiar je ustaz, yang lain kita serah tawakal pada Allah. Boleh. Ikhtiar itu memang kena buat. Dah tak bolehlah tuan-tuan demam dah 3 hari. Pasal apa tak lega? Saya memang tawakal je ustaz. Panadol tak telan. Dah ubat pun tak makan, klinik pun tak pergi jumpa doktor. Main tawakal buta begitu je tak jadi apa juga. Mesti ada ikhtiar yang selari. Ibaratnya kalau demam, telan Panadol. Itu ikhtiar. Kalau lenguh-lenguh kaki, sapu minyak gamat dah. Cap Langkawi. Itu ikhtiar. Kalau pening-pening, harga minyak naik 2 kali dah minggu ni. Tampal koyok. Itu ikhtiar. Jangan serah bulat-bulat tanpa ada usaha. Atau percaya kesembuhan itu, manfaat itu daripada benda yang berkenaan, bukan daripada Allah. Itu juga boleh mendatangkan syirik kepada Allah. Sebab itu saya pesan di awal tadi, letakkan keyakinan selain daripada Allah. Tak boleh memberi mudarat atau manfaat kecuali dengan izin Allah. Contoh lainlah bagi nak nampak lagi lah. Kita ada pisau. Ambil pisau tu kita toreh. Tapi jangan buatlah, ni contoh saja. Kita toreh jari ni boleh putus. Yang bagi putus tu hakikat dia bukan pisau. Tapi Allah yang izin. Itu yang jadi putus. Yang jadi luka berdarah. Atas izin Allah baru dia jadi. Bukan manfaat atau mudarat daripada pisau tu sendiri. Jadi inilah asas keyakinan. Agar kita tidak mensyirikkan Allah. Ikhtiar kena buat. Sakit, pergi jumpa doktor. Tak lega juga, ikhtiar cara lain. Alternatif. Tak, kita ada perubatan medical. Doktor-doktor ni, hospital, klinik. Kita ada konsep perubatan Islam. Jumpa ustaz-ustaz ataupun tabib-tabib yang menggunakan kaedah-kaedah yang dibenar oleh agama. Dan satu lagi dia panggil ada rawatan alternatif. Jenis urut. Orang Melayu panggil bomoh, patah dan sebagainya lah. Jenis-jenis yang macam-macam. Yang ketuk dengan hammer pun ada. Tak, sakit tulang belakang. Dia letak kayu belakang tulang kita, lepas tu ketuk macam ketuk buat tukang rumah. Kita mula nak pergilah tengok ketuk macam tu, tak jadi pergi. Takut jugalah, dia salah ketuk lagi patah riuk tulang. Ada yang baru ni saya tengok, untuk sakit tulang belakang, dia balut dengan macam kain selimut. Tapi adalah cara dia, dia tarik, dia susun balik tulang tu. Alternatif. Dan kalau terhasil sekalipun, kita yakin biiznillah. Itu yang paling penting lah. Ikhtiar tu kena ada. Tapi yang menyembuhkan itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang Maha Suci, yang menjatuhkan mudarat dan memberikan manfaat. Yang boleh nak jadi mudarat ni dengan izin Allah.
Tuan-tuan masuk hutan di Ulu Yam, contohlah. Tiba-tiba terserempak dengan rimau. Rimau tu hanya akan gigit kita sampai luka parah dan mati sebagainya dengan izin Allah. Kalau Allah kata kau jangan gigit makcik ni sebab dia rajin pergi kuliah subuh, dia senyum je lah kat kita. Tapi jaranglah dapat macam tu. Biasa dia faham terus dah. Dan dia faham gigit ke apa, ini kerana izin daripada Allah. Atau bahasa mudah dia, selagi Allah tak izin, benda tu tak akan jadi. Itu bahasa mudah. Tuan-tuan hadir pagi ini, ibu-ibu, dengan izin Allah. Oh, bukan saya datang pagi ni ustaz, sebab saya memang biasa bangun pagi awal. Lepas tu tak boleh lelap dah, tu yang boleh mari tiap-tiap subuh. Tu satu sebab, tapi hakikatnya Allah yang izin. Berapa ramai orang bangun pagi tapi tak datang masjid. Berapa ramai yang bangun pagi subuh tapi tak dengar kuliah subuh. Baik, itu kita yang dapat hadir boleh mendengar ini semua dengan izin Allah. Habis kuliah kejap lagi. Bukan kejap lagi lah, nantilah hujung-hujung sikit. Biasanya ada sarapan. Sebab Masjid Nahoda ni jarang mengecewakan. Dia mesti ada lah nasi lemak, bihun sup. Pagi ni tak tahu apa. Ada sekali dulu saya ingat burger tu. Pagi-pagi buta, terkedarah burger. Masjid Nahoda lah, masjid mana lagi? 20 tahun saya kuliah subuh, tu kali pertama makan burger pagi buta tu. Ada satu tahun tu, tahun lepas pun. Saya bab terkedarah ni memang kuat ingatan. Jadi kita sarapan kejap lagi. Katalah nasi lemak ke apa benda, kuih sekalipun. Benda tu kalau Allah tak izin masuk dalam mulut lah, bukan rezeki kita, dia takkan masuk lah. Walaupun nasi lemak tu dah letak dalam sudu lah, nak suap, ada yang tertumpah ke lantai. Yang tertumpah tu Allah tak izin dia masuk. Tu je cerita dia. Orang tua-tua kita kata, kalau dah depan mulut, depan mata pun tak masuk ke mulut, itu bukan rezeki kita. Betul lah tu. Jadi sebab itu, ini keyakinan yang mesti ada dalam diri kita sebagai umat Islam. Kerana Allah lah yang boleh memberi mudarat dan boleh memberi manfaat, semua di atas kekuasaannya. Berapa ramai orang-orang yang bodoh dari penduduk desa dan pendalaman, termasuk juga perumahan yang terdapat di bandar-bandar, melakukan perkara yang membawa pelakunya kepada tempat kembali yang terburuk pada hari kiamat nanti, kerana perbuatan tersebut mengandungi unsur sihir yang tidak dibenarkan oleh agama. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena ingat ilmu sihir yang kita dah bincang sebelum Ramadan lagi. Tak habis-habis baca tajuk ni, panjang sikit. Tuan-tuan, ibu-ibu kena ingat, yang orang Melayu kata ilmu sihir, ilmu pukau, ilmu santau, ilmu hitam, ilmu apa lagi, jenis-jenis itulah adik-beradik yang sewaktu dengannya. Tuan-tuan, ibu-ibu kena ingat, ilmu-ilmu ini dia juga mengikut arus teknologi yang ada. Dia bukan jenis macam zaman dulu-dulu dah, jenis tanam belakang rumah, jenis letak depan kedai baling. Adalah benda-benda. Bukan. Dia sama naik dengan advance teknologi yang ada.
dia boleh melalui telefon. Kita hello je, tak kena pukau dah. Dia boleh melalui tengok gambar kita dalam Facebook. Bukan nak payah mana pun. Dia tengok gambar dalam Facebook ni comel sangat, dia berkenal lah. Ha, dia hantarnya jin. Kau mengurat sikit, minah ni lawa sangat ni. Dia hantar jin ke setan tu, suruh bisik ke telinga kita bagi berkenan ke tuan dia. Boleh jadi, benda tak mustahil. Dia pun canggih, pakai SMS, WhatsApp pun boleh sihir sekarang. Jangan main-main. Dia mengikut arus teknologi. Tapi benda ni kadang-kadang kita tak perasan. Dan paling banyak adalah rasa-rasanya tak? Dalam masyarakat Melayu kita yang handal ni, dalam bab sihir menyihir ni, dia berlaku paling banyak saya tengok dua benda. Yang pertama melibatkan perniagaan. Yang kedua melibatkan perkahwinan. Meniaga dengan rumah tangga. Dua ni orang suka sangat sihir menyihir. Tengok orang tu meniaga nak elok sikit, mula. Tengok orang tu dapat projek elok sikit, rezeki kawan tu dah, biar kat dia lah rezeki dia. Rezeki kita Allah susun elok dah. Yang kita dengki itu pasal apa? Ada anak murid muslimat jadi baru ni. Dapatlah projek elok sikit lah rezeki dia. Ada orang dengki. Telefon kita pula, kita bukanlah pandai sangat nak tiup-tiup ni. Sikit-sikit boleh lah, tapi tak pandai. Kita boleh kuliah-kuliah gitu je, tiup-tiup air. Tuan-tuan jangan suruh saya tak reti. Sebab ustaz ni dia bukan pandai semua. Tapi masyarakat ni dia faham, ustaz ni dia terror semua. Ha, tu masalah. Dah, kadang dia suruh gak jampi, tiup-tiup air. Kita pun nak tiup apa pun tak tahu. Lah kali tiup yang datang. Dah, tak tahu nak jampi apa kat air ni. Kita tak pandai sangat. Bukan semua ustaz yang reti benda tu kan. Jadi dia telefon, dia kata, ustaz, saya dah 3 malam tak boleh tidur, ustaz. Naik je lepas isyak, batuk tak berhenti sampai subuh. Bibir jadi hitam macam orang hisap rokok. Jadi bukan pucat dah, hitam terus. Lepas tu bila masuk bilik air, ustaz, dia bau hanyir mayat. Saya tanya laki saya, abang, saya bila air ada bau apa-apa? Bau mayat ke apa? Tak ada, tu bau sabun ada. Ha, laki dia tak bau, tapi dia bau kuat sangat, bau mayat dah. Bau hanyir mayat. Ha, jadi tuan-tuan, tu contoh dah. Satu, berlambak-lambak lagi. Meniaga 3 hari tutup kedai. Padahal kedai dia buka dah. Orang lalu nampak tutup, ya kedai burger. Ha, jahanam juga. Orang Melayu bab ni memang terror lah, jangan main-main. Tak, hebat dia. Jadi sebab itu muslimin-muslimat, benda-benda macam ni yang melibatkan perkahwinan, perniagaan, ini paling banyak berlaku dalam masyarakat kita. Baik itu penyakit hasad, penyakit dengki, ini kena buang. Kerana itulah penyakit pertama yang Allah buat turun ke atas dunia. Yang terjadi kepada anak Nabi Adam alaihissalam. Iaitulah Qabil, abang, dengki kepada adiknya Habil. Kerana dia dapat pasangan menikah kahwin yang tak berapa comel pada pandangan dia. Nampak? Punca apa? Rumah tangga. Nak jadi dengki ni, punca dua tadi tu. Meniaga dengan rumah tangga. Yang pertama berlaku dalam sejarah dunia pun,
sejarah peradaban manusia, Qabil sampai tahap membunuh adiknya Habil kerana dengki tak dapat berkahwin dengan pasangan kembarnya yang dianggap cantik. Walhal syariat pada masa itu boleh kahwin adik-beradik, tapi tak boleh dengan pasangan kembar masing-masing. Anak Nabi Adam kan kembar dua semua. Jadi tak boleh kahwin dengan kembar dia tu. Kena kahwin bersilang. Kena ambil kembar abang dia, kena ambil kembar adik dia. Ha, itu syarat. Kena-kena kembar adik dia tak apa comel. Ha, tak puas hati. Timbul hasad dengki, akhirnya sampai tahap membunuh lah. Ini bahayanya hasad dengki. Boleh sampai membunuh, tak kenal sedara, putus adik-beradik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dek kerana percaya pada anasir jahat tadi, ramai orang yang akan menyesal pada hari kiamat. Kalau dia mati tidak sempat bertaubat, maka dia akan menyesal seumur hidup. Yang ini menginginkan terjadinya penceraian di antara suami isteri, dan yang lainnya membuat azimat untuk penjagaan dan perlindungan, sementara yang lainnya meminta syaitan untuk menjaga hartanya. Semua itu adalah perbuatan jahiliyah, sebagaimana disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya jampi, azimat dan sihir adalah syirik. Wal'iyazubillah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahasa mudahnya kita sebut, letakkan pergantungan kita 100% hanya kepada Allah. Letak pergantungan doa kita, munajat kita, hajat kita, keluhan kita, apa yang kita nak, gantungkan hati kita 100% kepada Allah. Merayu pada Allah, bukan percaya pada benda-benda yang kita sebut tadilah, jampi, serapah, tangkal, azimat, tok dukun, tok bomoh, yang bercanggah dengan ajaran agama. Kita ada Allah, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Ikhtiar kita biar selari dengan agama, jangan bercanggah, sebab kesannya boleh membawa kepada syirik. Wal'ayazubillah. Bahasa mudah kita sebut Allah kan ada, itu bahasa mudah dah. Kita ada Allah, so apa juga pergantungannya pada Allah, sebab kuasa 100% datang daripada Allah. Dia yang izin, dia yang bagi, dia yang tak bagi, dia yang atur segala-gala. Jadi mintalah pada dia, merayulah pada dia, menangislah pada dia. Sembang dengan kawan anak murid semalam, dia ada nak beli rumah sebelah rumah dia, RM500,000 jugalah harga dah. Area-area Gombak kita ni tak ada yang murah lah. Yang murah tanah kubur je tu. Rumah ni semua mahal lah. Mahal. Jadi setujulah tuan-tuan rumah tu nak jual semua. Dia adalah saving duit sikit, bayar 10%. Lepas tu nak cari baki tu. Dia merayu pada Allah kan. Yang cerita ni dia datuk. Tak, tapi jenis macam tuan-tuan rajin mengaji, Datuk, Datuk Seri, Tan Seri, ramai yang rajin mengaji dengan kita, dengan ustaz-ustaz lain lah. Jenis humble, low profile, tak kedekut, ramai. Kita kenal tak kenal saja,
Dia kata dia duduk dengan saya sembang masuk dalam kereta. Duduk sembang 5 minit ustaz kata. Saya share dengan ustaz. Saya bangun malam ustaz 2-3, yalah 3-4 pagi dah. Saya munajat pada Allah ustaz, menangis saya. Saya kata ya Allah, kalaulah rumah ni betul layak untuk aku beli ya Allah, dengan kebaikan anak cucu aku besok, kau bagilah jalan mudah untuk aku ya Allah. Dia kata ustaz, saya berdoa sambil saya menangis ustaz, sampai menangis. Maknanya bukan dia nak tunjuk riak, dia nak tunjuk ke kita dia bangun pagi berdoa menangis tu dah. Poin dia ialah kebergantungan kepada Allah kena letak 100%. Kalau kita ada duit 2 juta sekalipun, kalau Allah tak izin beli rumah sebelah rumah kita, kita nak buat apa duit tu? Dah. Kalau Allah tak izin beli, kita ada duit 2-3 juta pun, Allah kata aku tak bagi kau beli aset ni, memang tak dapat tuan-tuan. Sebab itulah apa hal pun merayulah pada Allah dulu lah. Minta pada Allah elok-elok, munajat pada dia, Allah suka kita kita merintih lah. Allah ni seronok. Terutama 2-3 malam, 2/3 malam yang akhir tu. Pukul 4-5 pagi tu kan, tiap-tiap hari ni sepanjang hari sampai hari kiamat. Nabi kata itu saat mustajab doa. Itu saat Allah turun ke langit dunia mendengar rintihan para hamba-Nya. Yang kita pergi merintih dalam Facebook tu buat apa? Dah, yang kita merintih dalam Instagram, Telegram, apa benda ni buat apa, tuan? Tak jadi apa pun dalam tu. Kita merayu betul pada dia. Sebab pertolongan itu datang daripada Allah. Dia kata ustaz, kita gantung betul-betul hati ini dengan Allah ustaz, jadi ustaz dia bagi. Saya rasa tuan-tuan pun biasa dengar kot cerita-cerita yang taklah nak kata pelik sangat, tapi biasa jadi. Saya jumpa satu orang ustaz, dia cerita kes satu orang ustaz yang lain. Ustaz kepada ustaz yang lain. Panjang silsilah ustaz tu. Ustaz ni dia nak pakai duit lah. Yalah, jalan cepat nak dapat duit dalam masa satu hari lah. Payahlah nak dapat. Logik dia susah lah. Kita berniaga pun nak kena ada modal. Lepas tu banyak lah. Tapi yalah, kalau Allah nak bagi, kita nak kata apa tu? Benda ni pun saya rasa tuan-tuan biasa dengar lah cerita-cerita gini. Jadi ustaz ni pun dia wirid lah. Dia zikir, minta betul dengan Allah ni. Pergantungan 100% dengan Allah. Gantung hati dia bagi Allah pegang elok-elok. Yakin dia pertolongan Allah. Dia rasa dia hina kerdil, Allah terlampau hebat. Dia zikir, 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 zikir tuan. Lah kali dengar suara kat telinga dia. Tahulah suara siapa tuan. Wallahualam. Dia kata, buka bonet kereta. Ustaz tu buka bonet kereta, ada RM20,000 lah tu. Tapi yang berita sedihnya, saya tak sempat nak ambil zikir tu nak bagi ke tuan-tuan. Itu yang sedih. Kalau tidak lepas ni main buka bonet kereta jawab kan. Bukan tak sempat, sebenarnya Allah tak izin tuan. Mulut saya tak keluar pula nak tanya kawan yang bercerita tu kan. Saya nak tanya Syekh, entah ustaz tu bagi ke entah zikir tu, entah boleh bagi ke anak. Tak keluar yang tu tuan. Duk ralik makan mie goreng, tak keluar benda tu. Maknanya rezeki belum ada ke situ lah. Jadi tuan-tuan wirid banyak lah, kot-kot lepas ni dapat ke wirid tu kan. Dia senang gini tuan, kita wirid apa pun dah, pergantungan pada Allah. Kalau Allah nak bagi, tak payah wirid apa pun. Wirid je lah apa benda yang elok nama Allah ni. Kalau kita yakin dia akan bagi, dia bagi. Kalau rezeki kita memang ada, adalah.
Kalau tak ada, janganlah merungut dah. Tak payah merungut, tuan. Allah dah susun elok dah. Cuma kena sedikit ikhtiar, usaha. Jadi kalau pertolongan Allah tu dia mari, siapa pun tak boleh kata apa, tuan. Eh, kalau ada orang, kita keluar lepas kuliah ni kejap lagi, keluar-keluar Masjid Nahoda ni, pintu sana, pintu sana, pintu belakang muslimat, tiba-tiba mari satu orang tak, kita tak kenal, siapa tercegak kat pagar, muka kebil-kebil, mata dia kan. Kita pun siapa Pak Ji? Kita pun tegur, Ji, jom kita makan. Dia pun kata, tak apalah Ji, saya tak ada apa ni, ha, nak bagi cek ni je kat Haji, kata dia. Kita tak kenal siapa tak. Kita pun nak bagi ke siapa ni? Bagi ke Haji ya. Kita pun tengok dia tulis amount dia RM1,000,000 saja. Terus pitam tak, tak jadi sarapan. Tak, mustahil lah tuan. Tak mustahil, cuma tak berlaku je lagi. Harap-harap pagi ni ada lah. Untuk saya lah, bukan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan dah banyak duit lah. Maknanya nak cerita, benda ni kalau Allah nak bagi, tuan-tuan nak kata apa tuan? Macam orang pergi haji tahun ni lah, betul lah kita dah naik nama. Tapi kalau Allah tak izin lagi terbang, balik tuan, walaupun dah sampai Kelana Jaya. Tahun ni nampak sedikit macam nak kelangkabut sikit lah. Banyak saya dengar beberapa kes dah sampai Kelana Jaya, dah dipagi surat kan, lapor diri semua, pergi-pergi nama tak ada pula. Ada tu makcik daripada Gombak lah, tempat kita ni, belah-belah sana lah, balik, kena balik. Kesian makcik tu kan, dah lah waris dah balik, dah berpeluk-peluk menangis dah kan kat luar tu. Makcik tu masuk dalam, nama tak ada. Balik, bila balik dapat pula sehari dua panggilan telefon tabung haji lah, orang tabung haji. Makcik kena datang pula malam besok, lapu diri, nama makcik dah elok semua, nak terbang lah. Sonok makcik pergi tabung haji dah Kelana Jaya. Sampai sana, orang sana pula tanya, makcik datang asal apa ni? Dia kata ada orang telefon suruh datang orang tabung haji. Eh, dia kata kami tak tahu pun. Makcik balik-balik lah. Balik makcik. Mujur makcik kan, kalau ni orang-orang muda ni kena. Saya rasa terbakar Kelana Jaya tu. Kalau orang muda-muda lah, dah dua kali kena halau gitu tuan, jangan buat main. Haji lah. Tapi sebab redha makcik tu lah, dan dia berpegang, selagi Allah tak izin, tak akan terbang ke Mekah tu. Ha, itu cerita dia. Lepas tu saya kata tadi, pergantungan kepada Allah ni mesti 100%. Macam kita tengoklah wali-wali Allah dulu-dulu dah. Yakin dia dengan Allah ni, kita baca sejarah almarhum Tok Guru Tok Kenali lah, apa wali-wali hebat dulu. Dengan bismillah saja tuan-tuan jalan seberang Sungai Golok. Jalan atas air tau, bukan ikut jambatan. Kita dengar riwayat-riwayat tu lah. Saya jumpa apa dia panggil, cicit kot tu, cicit, cicit kepada almarhum Tok Guru Tok Kenali yang sekarang ni duduk Mekah, orang Kelantan duduk Mekah. Jumpa baru ni ujung Syawal tadi, jumpa dia balik Malaysia kejap pergi beraya kat Kelantan. Bila kita sembang-sembang pasal datuk dia apa semua ni, betul lah riwayat tu memang ada lah. Dengan bismillah aja jalan atas air tu, boleh cross Sungai Kelantan, Sungai Golok. Sebab apa tu? Sebab keyakinan dia tu. Tak, dia betul-betul yakin pada Allah, pertolongan Allah, biiznillah. Jadi, tuan, walaupun benda tu mustahil pada adat. Tuan-tuan try tengok. Kuluyam belakang. Kalau nak canggih sikit, dam tu besar sikit, empangan tu.
Bismillah aja terus tenggelam kan. Jumpa mayat 3 hari kemudian tuan-tuan. Kita ni pakai tak jadi apa kita ni. Pasal ada lagi kekotoran lah. Campur-campur. Kejap macam percaya ke Tuhan. Kejap macam tidak. Kita ni lah. Kejap ragu-ragu 50-50. Tak jadi lah. Memang tenggelam ni. Tapi saya nak sebut ialah macam mana dengan keyakinan kita yang menebal tadi. Betul-betul 100% kepada Allah. Allah akan tolong. Intansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, yakni menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Kalimah pasti menolong bukan semestinya atas dunia saja. Pasti Allah akan tolong di akhirat besok. Kalau atas dunia tak dapat, jangan susah hati. Allah akan tolong pada hari akhirat. Yang penting, tolong agama Allah. Jangan buat main-main. Dah, jangan buat lebih kurang dengan aturan agama. Jangan melanggar perintah Allah. Itu semua nak cari bala semua tu. Ada kumpulan anak-anak Melayu kita. Seminggu dua lepas, tangkap gambar selfie ramai-ramai, isytihar kami kumpulan etis. Tak percaya kewujudan Allah di atas dunia. Nak jadi apa tu? Dia tahu tak fahaman etis tu apa ke benda ni? Satu entiti kumpulan manusia di atas dunia yang diwujudkan oleh kumpulan-kumpulan dalam dunia yang ada, mungkin Yahudi ke apa benda ni, supaya jangan percaya Tuhan itu ada. Sedangkan benda tu dia bercanggah dengan fitrah. Fitrah manusia dia percaya pada Tuhan. Cuma cara dia percaya tu yang menyebabkan syirik lah. Macam orang Hindu. Percaya Tuhan. Tapi cara dia tu lah. Orang Cina percaya Tuhan. Sembah tu pekong. Tapi dia percaya Tuhan. Orang Kristian percaya Tuhan tu ada. Fitrah tu memang macam tu. Tiba-tiba dia buat benda yang melanggar fitrah. Memang habis lah. Contoh ginilah tuan-tuan, tangkap lalat. Lalat lah. Tahu kan lalat? Tangkap 3-4 ekor, walaupun susah nak tangkap. Tangkap 3-4 ekor lalat, tuan-tuan letak dalam akuarium kosong. Jangan ada air. Akuarium kosong. Biar dia boleh terbang dalam tu. Dalam tu tuan-tuan letaklah bunga sikit. Tak? Letak perfume sikit. Wangi-wangi, campak lalat lah tu, agak-agak hidup. Mati dia tu. Sebab dia melanggar fitrah hidup dia. Fitrah hidup lalat ni tempat yang kotor lah. Lalat dia takkan hidup tempat yang bersih. Sebab itu bila rumah kita ada lalat, jangan marah ke lalat tu. Sebenarnya rumah kita yang kotor. Ini dia marah ke lalat. Lalat tu bagi signal. Oi, rumah kau ni kotor ni. Tu aku datang. Tapi kita tak faham. Kita marah ke lalat tu tak? Dia hantar signal. Kalau rumah tuan-tuan bersih, confirm tak ada lalat. Bila ibu-ibu masak hari ni tak? Tenggiri. Tenggiri pula dah. Masak lauk gulai kari ikan. Termenung. Lepas makan termenung. Tak semain zuhur. Jahanam. Kita masak gulai ikan ni, buang tahi ikan semua dah, longgok tu sampah. Saat lagi sampai lalat 2-3 ekor. Asal benda tu kotor lah. Memang makanan dia, memang rutin dia gitu. Tiba-tiba tuan-tuan letak dia tempat yang wangi-wangi bersih macam masjid. Tuan tengoklah masjid, ada lalat tak? Tak ada, kecuali masjid tu kotor. Kecuali ada sampah tepi-tepi masjid berlonggok-longgok dah. Ha, tu lalat letak.
dia tak boleh melanggar fitrah dia. Fitrah manusia percaya kepada kewujudan Allah. Tiba-tiba kita langgar, memang tak ada tuan-tuan, jahanam jadi dia. Betullah Nabi sebut. Kita kesian tuan-tuan, anak Melayu semua kesian. Tapi betullah Rasulullah sebut tak? Nabi kata akhir zaman besok, manusia buat jahat, buat maksiat, buat mungkar dan berbangga dengan kemungkaran yang dia buat. Kan bangga masuk selfie, masuk Facebook tak? Kami kumpulan anak-anak muda yang percaya tidak ada Tuhan di alam ini. Gila punya kerja tu. Baik, itu kita sebut awal tadi lagi kuliah. Kalau tuan-tuan ingat, kita dah pesan tak? Jaga akidah kita, anak kita, cucu kita, cicit, piut semua. Jaga akidah. Sebab teknologi hari ini kadang-kadang menjahanamkan. Kalau kita tak pandai guna, malahan pula anasir luar yang macam-macam pengaruh masuk ni, menyebabkan boleh terjadinya macam-macam perkara. Wal'ayazubillah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, balikkan diri kita kepada Allah. Percayalah pada kekuasaan Allah. Percayalah sesuatu yang terjadi tidak akan terjadi dengan izin Allah. Walaupun adatnya mungkin boleh terjadi, tapi kalau Allah tak izin, tak jadi. Contoh, dah ada orang nak bunuh diri, naik tingkat 10, flat mana-mana, terjun ke bawah. Ikut adat dia mati tak? Kalau ikut adat matilah, terjun tingkat tinggi ni. Tapi kalau Allah kata tak mati, macam ni? Tak mati dia. Terpeleot kaki je. Lepas tu tegak jalan balik rumah balik. Terjun kali kedua. Tak mati ke? Kalau Allah kata tak mati, tak mati. Biiznillah tu. Kalau Allah kata kau terjunlah Menara Kuala Lumpur sekalipun, kalau aku kata belum ajal kau lagi, tak mati dia. Ini keyakinan. Macam juga ada orang tension tak? Dah 3 minggu minyak naik je, dia pun tension. Beli minyak kereta tu, petrol, minum. Nak bunuh diri, dah tension. Asyik naik je, dia pun beli 2 liter, minum. Gelup, 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 gelup. Tengok-tengok sendawa 4 kali. Kenyang minum minyak. Tak mati pun. Nah, beli diesel, hak power sikit tak? Diesel. Telan-telan panas perut, elok je pergi datang kalau subuh pagi ni. Nah, tak mati. Allah kata belum mati, kau buatlah apa pun nak, tak mati. Ini keyakinan. Sebab itu ingat, jaga tauhid dan akidah anak cucu kita, waris-waris keturunan kita dan kita juga insya-Allah. Baik, itu kena mengaji tuan, biar faham, biar reti agama. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sedikit pada pagi ini dapat kita ambil iktibar dan pengajaran bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, sokongan muslimin dan muslimat sekalian. InsyaAllah kita sambung bulan depan bab yang ke-9. Yang ni pun menarik dan banyak berlakulah masyarakat kita hari ini, iaitu durhaka kepada ibu bapa. Jaga tuan-tuan, kita jangan jadi anak durhaka. Nanti kita akan menyesal pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini dapat kita ambil iktibar dan pengajaran bersama-sama. Dan sebelum kita tangguh, ada 3 perkongsian ringkas. Yang pertama, seperti biasa, pagi ini kita buat kutipan sikit untuk kerja-kerja dakwah dan kebajikan, khususnya dalam kawasan kita di Gombak ni insya-Allah. Ha, dan tuan-tuan pun dah biasa dah benda-benda ni kan. Ha, jadi buat keluar duit sat lagi bubuh jelah atas sejadah tu. Dan yang kedua, kita ada jualan wakaf kitab di belakang sana muslimat dan di belakang sini muslimin, RM30 macam biasa
untuk kita wakafkan ke sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara sebagai kita punya wakaf untuk hari akhirat kita, insya-Allah. Dan bulan lepas hujung Syawal kita dah berjaya wakafkan 2000 naskah hasil wakaf tuan-tuan Ramadan yang lepas, kita hantar ke sekolah pondok di negeri Kelantan. Jadi banyak sekolah pondok yang minta ni, tapi kitab tu tak banyak sebab tak ramai orang yang wakaf. Jadi tuan-tuan ibu-ibu boleh ambil bahagian, sambunglah kerja-kerja amal kita Ramadan yang lepas. Kita continue saja tiap-tiap bulan RM30 saja tuan, tak banyak pun. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan dan pahala yang besar pada kita, insya-Allah. Dan yang ketiga, jualan daripada saya Abatul Sauda dan Madu Yaman macam biasalah, ada dalam kereta. Siapa nak nanti lepas kita minum, kita berurusan, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Dan kita doakanlah sahabat-sahabat kita, jiran-jiran yang mana dapat pergi haji tahun ni, mudah-mudahan selamat perjalanan pergi balik, dipermudahkan segala urusan wukuf, kutip batu, melontar, bermalam, tawaf, sa'i, dipermudahkan Allah. Dan sehat tubuh badan sepanjang berada di tanah suci sana, insya-Allah. Dan balik besok mendapat haji yang mabrur dengan ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Dan satu lagi tuan-tuan, saya terlupa tadi, kepada yang berminat untuk korban akikah Mekah yang saya umum bulan lepas, seekor kambing harganya RM500, kita masih buka sehingga 2-3 hari sebelum raya haji lah, untuk kita korban dan akikahkan di kota Mekah. Dia akan sembelih di Mekah, harganya RM500 untuk seekor kambing. Dan yang kedua, umrah bulan Disember bersama saya Ustaz Dasuki dan beberapa ustaz yang lain, masih lagi kita buka. Kalau tuan-tuan berminat boleh WhatsApp pada nombor saya 019 243 7476, 019 243 7476, Ustaz Rahim Nasir. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.